Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajil litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika layatil qawiyyah yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tujuan kita nikah tuh gak cuman buat kayak ya enaknya doang, ya kan? Ya gak dong? Ya iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah drama dari Tafakuf Iddin tentang pernikahan. Nama saya Raden Muhammad Afal Mustafa sebagai mahasiswa 1. Nama saya Dafa Muhammad Zaki sebagai mahasiswa 2. Nama saya Izzal Jafar Arif sebagai mahasiswa 3. Nama saya Muhammad Rafiqal Badri sebagai mahasiswa 4. Nama saya Muhammad Asyal Badri sebagai mahasiswa ke... Promosi dong. Oh, jangan kemana-mana, tetap di YouTube Karang Zina bersamanya. Di suatu hari pada hari Rabu, kelompok mahasiswa sedang menuju ke kantin untuk membeli makanan dan minuman karena sedari tadi mereka sudah merasa lapar setelah mendengarkan penjelasan dosen yang membuat mereka kesulitan. Tadi gimana kelas? Pusing banget ya? Iya nih, mana dosennya gitu lagi? Aduh, saya. Aneh aja gak masuk pelajarannya ataupun. Hei, dosen kosong banget ya? Woi, pada ngapain ngomongin kelas tadi? Mendingan mikirin lulus dari S1 dah. Oh iya, benar juga. Kan kita kan udah umur 20-an ya gak sih? Pas gak sih buat nikah? Wah, pas banget. Denny mau langsung nikah nih sama Rihani. Ya, enggak maksudnya ya. Siapa tahu gitu dan antara kita udah mau nikah. Sebenarnya Rocky mau bisda gitu. Masalah. Ya, tapi belum siap Ani mah. Ani mau lanjutin karir. Oh iya. Kalau ngomong soal nikah udah tahu belum tujuan nikah buat apa? Oh iya, kalau enggak salah ada enggak sih ayat yang mumpung ayat Al-Qur'an nih, karena kan tadi kan lagi ekonomi syariah. Ada enggak sih ayat-ayat yang ngejelasin tentang nikah? Ani tahu kayaknya. Surat, oke deh, aneh bukan nih. Coba pinjam Quran. Boleh. Ada yang menjelaskan surat Al-Nur, surat ke-24, ayat 32. Lu kenapa, Rok? Lanjut. Kenapa, Rok? Sepertinya ketemu-temu nih. Nah, ini maksudnya nih ayatnya. Oh, apa sih coba ayatnya? Wa in kuhul yamamilkum wasolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu kumo kukuro ayuknikum ayuknihihumu allahu min fadlihi wa allahu wasi'u alim. Artinya nih, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak. Jadi kita mencari yang layak dan kita masih bujang ya. Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia. Jadi kita jangan takut miskin jika kita sudah berniatan untuk menikah. Oh gitu. Ternyata ada juga ya tentang nikah. Ada juga. Kalau nggak salah ada deh tentang ayat yang ngejelasin tujuan nikah itu apa. Coba deh di Quran surat Ar-Rum kalau nggak salah ayat 21. Iya benar. Bener kan? Nah, bunyinya itu kalau nggak salah gini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajil litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika layatil qawiyyah yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tujuan kita nikah tuh gak cuman buat kayak ya kayak doang ya kan, ya nggak rum, ya iya kan, jadi ya buat kasih sayang lah gitu, ya nggak sih, iya apa lagi, dapat nggak ayatnya, tanya Rok, ada lagi nggak ada, alhamdulillah nih, Ani juga udah nemu, wah lama banget, ayat 235 yang bunyinya, wala juna
junaha alaikum fi ma arradtum bihi min khizbatin nisa au aqtamtum fi anfusakum. Nah, artinya tuh, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah mereka dengan secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, jadi di ayat ini tuh kita dijelasin jadi gini guys, ya kita tuh makna ayat ini kita nggak boleh menikahi seorang perempuan tuh dengan ancaman gitu. Jadi emang kedua orang ini tuh sama-sama tulus karena ingin menikah karena Allah gitu. Jadi nggak boleh ada antara kita ada yang menikah karena apa dipaksa atau dengan ancaman, atau jika nggak menikah kita bunuh atau gimana. Jadi kita harus menikah dengan orang yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Oh, ada juga dong. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita nikah tuh nggak boleh maksa gitu. Walaupun kita suka. Oh, ada lagi nggak yang punya ayat? Ada punya ayat nggak? Nih, banyak. Artinya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Besar. Alhamdulillah. Oh, seperti ini. Yang berbunyi ayatnya yaitu Al-malu wa banun. Wa banuna. Lai. Jinatu ayat. Lai. Dunia wa baqitu sotihati. Lai. Lai. Inna rabbaka tawaban wa khairan amalan. Jadi harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, namun amal kebajikan yang harus terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi keharapan. Nanda lemon yang harus disaksikan itu. Jadi kesimpulannya, kita dijelaskan bahwa nikah juga untuk saling jaga dan memperoleh keturunan yang sah. Emang gitu deh. Emang iya apa? Iya apa? Iya seperti itu, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Karena keturunan yang sah itu gimana? Keturunan yang sah tuh yang seperti Rocky nih. Kalau bapaknya bikinnya gimana? Bikinnya beda lagi tuh ceritanya. Oh, boleh di ini. Beda ayat ya? Beda ayat. Iya. Pengen enggak? Pengen ya, pengen sih aslinya mah. Pengen bikin. Kit. Oh, Ari udah. Oh, Ari udah ini. Ari udah jodoh ya. Beneran nih. Nah, nih. Wah. Aduh, gimana ya? Tapi kamu kan udah om sendiri di sini. Saya belum nikah juga. Kasih ntar kan umur paling tua. 25. Kapan lulus? Udah tahun ke-7 loh. Tahu. Bentar lagi dikick loh dari kuliahan. Oh iya. Jarang ini ya hadir ya. Rocky gak apa nikah? Enggak apa nikahnya? Kayaknya udah ada calon sih Rocky. Ani mah nikah kalau udah siap aja. Musda gimana? Itu mah tetangga. Oh tetangga. Sering ketemu. Jodoh Ani mah ini apa? Siap. Ayu Ting Ting. Kelas juga Rocky. Iya. Gila. Ting Ting. Kamu gimana? Kamu gimana? Kamu gimana? Langsung ada calon jadi nikah aja. Langsung. Nah, kalau ini Ijra gimana? Ya? Kemarin udah ada calon tapi kerebut sama orang. Ya, aduh, kasihan banget, guys. Masih SMA belajar dulu aja. Aduh, ya. Ini bukan belajar lagi, guys. Karena sama orang hitam kerebut. Iya. Ya. Lu ngapa dipakai mulu dah? Kalau Raden enak juga. Ah, kalau AI sih ya nih. S2 dulu enggak sih? Kuliah dulu sih kalau AI mah baru punya duit dulu, kerja dulu baru. Takutnya melarat. Udah dari Hani kan? Siapa di hati? Lah bukannya udah ada? Itu mah sepupu. Sepupu, guys. Bilang aja, guys. Bersih. Kalau misalkan ngeliat tuh, ini dulu gitu. Itu mah bukan pacar. Apa iya nih? Kemarin gimana? Miss Monica? Mau.
Kemarin sih aslinya. Bukannya udah DM-an kemarin? Udah ada DM-an. Cuma ubanan. Itu beda cerita. Oh, kirain kan itu umur cuma angka. Asik. Umur cuma angka tapi uban nyata. Asik. Nah, jadi itu apa? Jadi pembicaraan pernikahan itu kayak gini ya. Jadi kita udah harus paham kalau menikah tuh nggak usah takut miskin tapi harus siap juga. Oh, benar-benar. Dan sekian dari kami. Sekian dari kami. Mohon kritik dan sarannya. Maaf jika ada salah kata. Karena kami hanya ingin jadi santri yang jadi lebih baik. Dan jangan lupa tonton terus di channel YouTube Toleransi dan Perdamaian. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar ada notif di beranda kalian. Saksikan terus Toleransi dan Perdamaian Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Merdeka! Merdeka! Oh no!